namaku apa sih? Aku gak tahu cekodal apa sih. Oke, sekarang aku cari filter cekodal ya. Lihat. Nilai lebih dari Queenie itu, di samping pandai menyanyi, dia itu justru yang paling hebat dibanding dengan Kinoy itu aktingnya. Kalau Kinoy, kelihatannya menyanyi adalah nilai lebihnya. Kalau Queenie itu seperti tampak di gambar, inilah salah satu contoh multi-talent ya, yang menonjol memang dalam bidang acting. Coba kita amati contoh-contoh acting Queenie yang sekarang ini di-upload di TikTok ya. Selamat menyaksikan. Gagasan ide-ide kreatif dari Queenie itu banyak sekali, tapi kadang-kadang suka menjengkelkan. Salah satu di antaranya ide yang menjengkelkan ini, dia bercerita banyak tapi setelah bercerita apa? Coba kita amati ya. Menjawab aku dari di mana ya? Tapi sekarang saya ngantuk lah, mungkin mau tidur sebentar ya. Kalau bangun saya cerita lagi. Jadi nunggu ya teman-teman. Semuanya nunggu ya. Penonton harus menunggu sampai besok katanya. Nah, kalau ini sih adegan spontan kelihatannya. Walaupun spontan menarik juga ya kan? Kadang-kadang cengeng menangis di depan acara TikTok ini ya. Kadang-kadang juga melucu. Tapi kali ini dia bicara serius. Bagaimana sih caranya supaya dia itu saat login tidak banyak masalah, dan inilah barangkali salah satu di antaranya dialog dengan orang Eropa. Bagaimana sih dia bisa login? Katanya begitu. Ini pembicaraan serius. Kalau tadi kan canda-canda, ketawa-ketawa, iya kan? Walaupun sempat juga dulu kan sampai menangis terseru-seru, sehingga papa klinik sampai turun tangan. Kenapa En menangis? Oh, ternyata dipermainkan oleh netizen. Oke, kita ikuti bagaimana Queenie berbicara serius tentang masa depan dia. Iya, dingin. Tapi semuanya di Vietnam, semuanya panas. Cuma satu city ada dingin sedikit. Yang mana sih kotanya? Satu kota. Iya. Kota mana yang dingin? Di kota Dallas. Burungnya marah. Dia teriak. Tanya. Oh, lucu. Terima kasih. Dia namanya Yona. Namanya Yona. Burungnya. Ini? Oh, Yona. Oh. Nama kucing aku ada nama Udin. Kamu tahu Udin? Udin. Ya. Kucing aku. Mana kucingnya? Aku mau lihat. Tidur di luar. Tidur.
Kalau itu gemoy ya kakak. Di Toki itu gemoy banget. Di Bandung. Ya aku cilek di Bandung. Wow, kakak jadi menang ya. Aku kalah. Ya. Wei. Kucing ya, mungkin kamu. Kamu mau nikah sama orang Indonesia? Ya. Iya. Kenapa kamu ketemu suamimu? Oh, aku ketemu online dulu sampai kita nikah pindah di Prancis gitu. Tapi ketemu di mana? Online di klub bahasa dulu mau belajar bahasa Inggris terus nih jatuh cinta gitu. Tampaknya gue ini sedang mengorek-ngorek orang lain untuk dirinya sendiri. Ah, begitu. Kalau kakak udah nikah belum? Ah, belum. Aku coba. Oh, semoga kakak ketemu jodoh ya. Amin. Kalau sekarang sekarang kamu sama suamimu jalan-jalan bahagia banget ya. 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 Sehat selalu. Kamu sama suamimu bahagia. Semoga kakak selalu bahagia juga, dapat banyak rezeki. Amin. Kakak coba lihat di Prancis itu jam 8 malam, tapi masih ada matahari. Oh. Malam. Iya, makanya kalau mau Yona, kamu teriak mulu. Kalau mau ke sini, datang ke musim semi ya, malamnya sampai jam 9 atau 10. Eh, mungkin di sana enggak ada malam ya. Gak ada ada hitam. Ada malam, tapi jam 10 malam gitu. Oh, jam 10. Jam 10 sampai jam 6 pagi, sampai jam 6 pagi. Oh, mungkin di sana malam sebentar ya. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya Ramadan puasanya panjang banget kalau musim semi gitu. Jadi orang di sana tidur sebentar ya. Oh, tidur sama. Biasanya tidur kalau masih terang tidur gitu, orangnya tidur. Oh, iya. Tutup jendela gitu. Tapi ya kamu Islam ya? Iya. Udah. Oh. Alhamdulillah. Kalau kamu asli Islam atau login di mualaf apa ya? Mualaf itu kalau kita nggak lahir sebagai orang Islam tapi ganti gitu. Oke, good. Oke, kakak aku pergi dulu ya, aku pamit. Salam ya. Iya, terima kasih. Pertemuan Queenie dengan Harris Kui benar-benar membawa berkah ya. Sejak saat itulah Queenie berbinar-binar ya, atau bersinar lah begitu. Kenapa? Karena dulu itu kan pakaian Queenie itu seronok daya Eropa. Pakaiannya model-model artis standar internasional ya dulu itu. Siapa sih yang tidak mengenal model pakaian Eropa? Dan itu sudah diterapkan oleh Queenie. Tapi followernya paling penontonnya 9 orang, 10 orang, begitu kata Harris Kui. Gitu. Tapi setelah perkenalan dengan Harris Kui, dia itu penampilannya sudah berubah walaupun memakai hijabnya itu sejak kenal dengan Zanud. Dan sekarang setelah dia berpakaian muslim, apa yang terjadi? Luar biasa.
Tapi followernya rata-rata Indonesia, makanya dia pandai berbahasa Indonesia dan sekarang sudah mulai belajar bahasa Sunda lagi, salah satu di antara. Itulah kehebatannya Kueni. Nah, sekarang ini adalah perayaan hari ulang tahun yang kebetulan Harris sampai jatuh karena membeli kue ulang tahunnya saat hujan besar. Oke, kita tonton. Perlu netizen ketahui, Harris Kui dengan Kueni ini menjadi orang populer karena bakatnya tepat ya. Jadi bakatnya itu bisa dipublikasikan secara tepat. Oleh sebab itu, mari kita semua bagi para kaum milenial untuk mempelajari tentang bakat masing-masing. Tak ada yang serba bisa, saling ketergantungan kita, kali bakat kita bersama. Kita bisa apa? Jangan ragu, jangan malu. Bakat itu unik dan berharga. Saling ketergantungan kita, tali bakat kita bersama. Jangan ragu, jangan malu. Bakat itu unik dan berharga. Saling ketergantungan kita, kali bakat kita bersama. Summer.